tipis seperti ini ya guys pemotongannya. Kita potong kecil-kecil. Lalu takarannya seperti ini guys. Kita goreng ya. Nah kita cek guys, ini hasil sementara ya. Ini baru mancing sekitar setengah jam guys. Jadi lumayan ini ya hasilnya. Ada kalau 20 ekoran ini. Wah mantap memang umpannya ini guys. Oke kita lanjut ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi di channel kita The Goblin ya. Masih tetap di hobi mancing. Dan kali ini saya mau membuat tutorial cara membuat umpan mancing ikan nilem guys. Ikan nilem ya, ikan nilem atau ikan melem atau ikan palau guys. Nah ini pertama-tama kita, ini tempe guys. Tempe kita iris tipis ya. Kita iris memanjang dulu seperti ini guys. Nah ini tipisnya sekian guys, cukup tipis ya. Terus kita potong memanjang lagi dengan iris kecil-kecil seperti ini guys. Nah ini paling cocok di mancing ikan nilem liar guys. Jadi mancing ikan nilem liar ya, karena kalau di kolam saya belum pernah coba. Nah caranya seperti ini guys, racikannya seperti ini dan cukup mudah ya buat cara membuatnya. Kita potong ukuran dadu guys jadi kotak-kotak ya, karena saya menggunakan kail nomor 1 guys, kail nomor 1 yang ada lubang. Jadi kalau saya menggunakan yang tanpa lubang biasanya kalau ada ikan besar, ada ikan melemnya agak babon lah, lepas biasanya guys. Jadi saya menggunakan yang ada lubang nomor 1. Jadi besar kecil pasti dapet lah. Nah ini caranya seperti ini guys. Jadi buat teman-teman tolong jangan di skip ya, atau jika ada kesalahan bisa langsung di komentar, atau mungkin mau bertanya lebih lanjut tentang tutorial cara membuat umpan ikan nilem ya. Ini ikan nilem bisa, ikan water biasanya juga bisa guys. Nah selanjutnya kita kupas ini guys. Ini ada bawang putih ya, kita taruh dulu ini, kita kumpulkan ya di tempat ini guys. Nah setelah itu kita kupas ini bawang putih guys, cukup satu saja ya, satu siung bawang putih, karena saya tidak cukup banyak membuat umpannya. Ini cukup buat mancing sekitar durasi 2 jam guys. Nah setelah itu kita campurkan Royco ya. Untuk takarannya segini guys, jadi jangan semua ya, jangan satu ya, jangan satu bungkus, jadi segini saja sudah cukup guys. Nah segini guys. Oke kita langsung campurkan ini guys. Setelah itu kita kasih air putih. Nah kita kasih air putih nih guys. Aduh tumpah guys, ini seharusnya di gelas tadi ya, tapi tidak apa-apa lah, yang penting jangan banyak-banyak guys karena biar meresap ya. Ini Royco sama bawang putihnya biar meresap. Dan tahap berikutnya adalah tahap penggorengan guys. Jadi itu sudah saya kasih minyak ya, terus kita goreng nih guys. Nah, kita goreng. Jadi penggorengannya jangan terlalu matang ya, kita setengah matang aja guys, jangan terlalu lama-lama digorengnya ya. Jadi seperti ini sekitar berapa menit ya, 2 menit lah, 2 menit cukup guys. Jadi tidak terlalu berwarna coklat ya, cukup kuning saja sudah, kita angkat. Dan buat teman-teman yang baru gabung jangan lupa like, komen dan subscribe nya ya, jadi biar tahu tentang tutorial umpan. Dan kita akan langsung tes ini guys umpannya sebentar lagi ya, kita tes di sungai Bedadung Jember guys. Ini sepertinya sudah mulai agak setengah matang ya, dan lama-lama ya guys. Nah sudah lah guys. Dan umpan ini sangat cocok di kondisi air keruh, air jernih juga sangat cocok guys. Tapi tetap ya, saya sering di video saya sebelumnya saya sering menggunakan
sering mancing ikan nilem guys, jadi menggunakan tetap menggunakan teknik pengumpul ikan ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu teknik pengumpul ikan, bisa cek di video saya yang kemarin ya. Nah ini sudah jadi guys, sudah siap digunakan ya. Tapi kita tunggu guys, ini jangan langsung dimasukkan di tempat ya, di plastik atau kondisi yang tertutup. Kita diamkan dulu sekitar setengah jam biar agak terlalu keras ya. Soalnya kalau langsung dimasukkan di plastik itu kondisi umpannya agak lembek guys, jadi kurang enak dipakai. Oke, kita langsung saja menuju spot guys. Nah ini saya sudah berada di sungai guys, ini saya langsung coba ya umpannya ya, umpan tempe racikan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, kita cari strike perdana guys. Ini masih ada agak nyantol, coba lagi ini. Oke, sambil menunggu langsung guys, langsung dimakan guys, langsung guys ya. Baru ditaruh langsung marah ikannya guys, ini guys kan melem ya, benar-benar top ini umpannya ini guys. Wah, strike kuat kali. Kuat keren ya. Tuh, melem guys. Ini ya. Melem guys, sawi kecil ya. Strike lagi. Harusnya nyantol guys di tempat rumponnya ya. Jadi ini hasilnya guys, strike melem lagi ya. Jadi sesuai target guys, masih tetap kan nilem. Coba lagi guys. Waduh, Indosiar guys. Duh, bukan anu ini guys, sapu-sapu ya. Wah, salah target ini guys. Oke, ini sudah sekitar durasi 1 jam guys. Jadi saya masih ada pekerjaan bentar lagi, jadi saya mau pulang. Dan hasilnya ini guys, mancing sekitar 1 jam ya menggunakan umpan racikan sendiri guys, jadi tanpa esen. Ah, lumayan ya, ada sekitar 25 ekor. Nah ini tempatnya, spotnya di Bedadung Jember guys. Bedadung Jember, lokasi di Rambi Puji. Nah saya barusan mancingnya di sini, cukup di dekat-dekat aja ya. Karena kalau terbukti guys, umpannya kalau memang gacor pasti makan meskipun di pinggiran. Oke, terima kasih.